menyeberang ke tengah Waduk Kasaban ini untuk melihat warung di Trampo. Oke, okay, come on. Perahu ini dibuat oleh penduduk sini asli, terbuat dari kayu. Kayunya dari Kalimantan. Masih bagus. Dibeli dengan harga 5 juta ya, Pak? 10 juta. Naik. 10. Kemarin 5 juta, sekarang 10. Naik. Waduk Kasaban ini dibangun pada tahun 1945. Merupakan waduk pertama di Indonesia dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Sekarang kondisinya airnya dalam kondisi yang bagus. Setelah pada tahun 2004 yang lalu, airnya sempat susut mencapai kondisi yang paling kritis. Hujan yang lebat turun terus-menerus menyebabkan debit air Waduk Kasaban ini meningkat 4 kali lipat. Enggak, ski kayak lo sing ditarik. Oh, juga. Jet ski bekas banyak nganti 100 punjul. Ana sing mana dolan?